Dulu pernah ada satu kejadian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan perang, ada satu sahabat pakai kalung. Sampai dengarkan ini, ada satu sahabat pakai saya lupa hadisnya. Terjemahannya seperti ini. Nanti anak cari hadisnya. Ketika pakai kalung dilihat sama Rasulullah. Kok pakai kalung? Siapa yang ngajari? Orang laki kok pakai kalung? Kok kayak perempuan? Kata yang sahabat tadi tuh, "Anu Rasul mau perang." Kan biasa Pak, orang kan setelannya kan jangan gitu kereng ngono ya. Padahal yang Hello Kitty ya, tak kereng blas. Sumpah dak kereng. Kata Rasulullah, "Bukan begitu tuh haram. Malah ana lihat api neraka di leher kamu. Lepas." Dilepas. Sudah dilepas, Rasul sampai ndak kasokan, ndak boleh. Orang laki pakai kalung tuh ndak boleh. Haram. Laki pakai anting, haram. Lepas, kata Nabi Muhammad. Dilepas sama Nabi sama sahabat tadi itu. Sahabat satunya gotet, Kanjeng Nabi wis ndak ono, gawen. Apa kata sahabat tadi? Demi Allah, sampai mati ana ndak mau pakai lagi karena Nabi Muhammad ndak setuju ana pakai itu, ana khawatir ndak ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah saiki anaknya kecil sama ibunya dikasih kalung. Laki padahal dikalungi. Banyak tak banyak? Saya mau tanya, Rasulullah setuju apa tak setuju? Tak setuju. Lah sampai norok siapa? Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam ini kita bisa belajar ilmu yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita di dunia ini hanya terbatas. Cepat atau lambat umur kita pasti akan habis dan kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah ditanya, kapan Bib? Gak usah tanya, pastinya tuh pasti. Sesuatu yang sudah pasti, gak usah ditanya. Tetapi sesuatu yang pasti, itu harus dipersiapkan. Dan tidak ada orang yang selamat saat dia meninggal dunia, kecuali orang yang dia itu semasa di dunia ini, memiliki hubungan yang kuat dengan pemimpin di dunia sampai di akhirat, bahkan pemimpin makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dunia ini tidak punya hubungan sama Nabi Muhammad, maka dia akan susah dan ketika mati akan jadi orang yang celaka. Tapi sebaliknya, kalau dia hidup di dunia ini punya hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jadi orang yang tenang di dunia ini, di akhirat, di barzah, bahkan sampai hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada cerita naga orang mereka senang ketika dia tidak cocok dengan Nabi Muhammad. Dan tidak ada ceritanya orang itu susah ketika kehidupannya persis dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semuanya, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa izzati wa jalali, ya habibi ya Muhammad, law salaku ila kulli tariqin wastaftahu ala kulli babin ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad." Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, demi keagunganku, demi kemuliaanku, kata Allah, seandainya mereka semua melewati semua jalan di dunia ini, melewati jalan kehidupannya masing-masing, lalu membuka, meminta untuk dibukakan semua pintu untuk bisa sampai kepada kerajaan Allah yaitu surga, mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman di kubur, aman di barzah. Kata Allah Ta'ala, seandainya manusia yang di dunia ini lewat jalan dengan berbagai macamnya jalan, dia menggunakan umurnya dengan sesuka hatinya, dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan-jalan yang lainnya, Allah Ta'ala mengatakan, takkan aku bukakan pintu bagi mereka, ma fatahtu lahum bab, tidak akan aku bukakan bagi mereka pintu, hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad, sampai mereka umatnya kamu mau jalan ngereng kepada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan al-turuq kulluha masdudatun anil khalqi illa man iktafa bi asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan segala pintu menuju kesuksesan, ketenangan di dunia sampai di akhirat, sampean yang hayal nanti di kuburan selamat. Saya tidak mau beb di kuburan diantami malaikat, saya kepingin selamat. Saya tidak mau beb nanti saya ditinggal keluarga sendirian di kuburan sampai di akhirat, saya celaka. Kata beliau, semua jalan untuk mendapatkan keselamatan di dunia sampai akhirat itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuka hanya satu, orang yang di dunia, yang dia memanfaatkan sisa umurnya untuk terus jalan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada orang naik norok Gusti Kanjeng Nabi pas sesel, itu tidak ada. Yang sumpek, yang galau, yang banyak masalah, itu orang yang tidak pernah ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanggar sistem yang sudah dibuat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau duduk dengan orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru sumpek. Koncone wong sing lama bi Kanjeng Nabi tidak mau sholat, tidak mau dikir, koncoan sama orang-orang yang seperti itu enggak ada sumpek. Tapi kalau ketemu sama orang yang saleh, yang dia setiap langkahnya, gaya hidupnya, bahkan akhlaknya mencocokkan dirinya dengan Nabi Muhammad, kumpul dengan mereka itu ketenangan. Kumpul dengan mereka itulah penyebab segala permasalahan kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ana sayyidul waladil adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak manusia, pemimpin di dunia sampai di akhirat, itu saya. Wala fakhr, dan itu bukan kebanggaan. Saya tidak membanggakan diri saya. Memang saya pemimpinnya, kata Nabi Muhammad. Lalu beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan wa biyadi liwa'ul hamad wala fakhr. Dan nanti yang akan memegang bendera keselamatan, liwa'ul hamad, bendera pujian, itu saya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan saya tidak membanggakan diri, memang saja yang megang bendera. Yang nanti di akhirat dekat sama saya selamat, karena saya yang pegang bendera, kata Nabi Muhammad. Lalu beliau juga mengatakan wama min nabiyyin yauma idin ani wama min nabiyyin yauma idin adam faman dunahu illa tahta liwa'i. Kata Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa dan semua para nabi dan para rasul itu semua nanti akan ada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga mengatakan wa ana awwalu syafi' wa awwalul musyaffa. Aku adalah orang yang bisa memberikan syafaat dan aku adalah orang yang akan diizinkan pertama kali untuk memberikan syafaat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, dan itu bukan kemuliaan, bukan aku membanggakan diri, memang saya, kata Nabi Muhammad, ikutono saya. Saya ini ikutono, jalan hidup saya, arahan saya ikuti. Yang saya larang jangan dilewati. Karena kalau kamu kepingin selamat di kuburan di barzah, mau minta tolong sama siapa? Sama Nabi Musa, mau minta tolong sama Nabi Isa, mau minta tolong sama Nabi Adam, semuanya Nabi nanti mau dekat sama saya. Di akhirat, Nabi-Nabi itu kepingin dekat sama saya, karena yang megang bendera cuma saya, kata Nabi Muhammad. Dan semuanya akan mendekat dengan saya pemimpinnya dunia sampai akhirat. Kenapa kau diganti sama yang lain, kata Rasulullah? Kamu mau cari pemimpin yang mana? Mau cari style hidup yang mana? Pemikiran dan sistem baju yang mana? Mereka semua itu nanti di akhirat akan berhayal dekat sama saya. Kenapa kamu tinggalkan saya dan pilih yang lain, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo kan melo endi? Kamu ikut siapa? Ikut sana. Itu orang yang kamu ikuti sekarang di dunia, itu kalau mati kepingin dekat sama saya. Lo kenapa kamu tidak dekat sama saya kok dekat sama yang lain, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ikhwani, keselamatan itu saat ikut Rasulullah. Ada satu sahabat ini ketika melihat Rasulullah terus beliau matur seperti ini. Kamu tahu sahabat, meyakinkan sahabat Nabi Muhammad ini bahwa beliau ini harus diikuti. Rasulullah mengatakan, kamu tahu, saya mau cerita sama kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat tadi mengatakan, gala na'am ya Rasulullah. Kamu tahu, permisalanku ini seperti gini saja sudah. Ada orang punya rumah, ada orang punya rumah. Di dalamnya rumah itu ada makanan. Di dalamnya rumah ada makanan punya, kakanan mereka punya. Hidangan hebat. Kemudian yang punya rumah nyuruh satu orang yang di dalam rumah untuk keluar di depan pintu. Kalau ada orang lewat dipanggil suruh masuk ke dalam rumah untuk makan. Waman ajabadar,
Siapa orang yang diajak mau, ya makan di dalam. Maka sahabat masih bingung, gimana Rasulullah? Saya tidak paham. Tak kasih tahu ya, rumah yang saya kasih contoh tadi itu adalah surga. Pemilik rumah tadi itu Allah yang punya surga. Kemudian yang punya rumah ngutus satu orang berdiri depan pintu untuk memfadoli, untuk ngajak orang lain masuk ke dalam supaya makan. Kamu tahu enggak siapa yang berdiri depan pintu? Enggak tahu, itu saya, kata Nabi Muhammad SAW. Saya ini mampir di dunia 63 tahun untuk ngajak sampean tau. Enggak ada tujuan lain. Yang punya surga itu nyuruh saya. Pintu surga enggak bakal dibuka kalau saya yang tidak masuk duluan, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin pintu surga ini dibuka, tidak mungkin kecuali Rasulullah dulu yang masuk sama umatnya, baru yang lainnya boleh masuk, kata Nabi Muhammad SAW. Loh, saya yang disuruh berdiri depan pintu ini, saya, kata Nabi Muhammad. Siapa orang waman aja bada idhakaladar, yang nurut diajak sama orang yang ngajak, maka dia boleh masuk rumah, wayakulul minal ma'dabah, dan dia boleh makan hidangan yang ada dalam rumah. Itu saya. Berarti ketika kamu ajak, saya ajak kamu, kamu mau, maka kamu akan masuk ke dalam surganya Allah dan akan menikmati fasilitas yang di dalamnya. Tapi kalau kamu tidak mau sama saya, tidak cinta sama turunan saya, tidak senang sama ustadz-ustadz yang meneruskan perjuangan saya, tidak suka majlis yang dibagikan ilmu saya, tidak suka dengan mereka para solehin yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, tidak suka dengan sunnahnya, tidak suka dengan sholawatnya, tidak suka dengan semua yang berhubungan dengan saya, maka kamu jangan pernah hayal untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Rasulullah yang matur. Tidak ada, Pak. Tidak ada wajah yang paling ditoleh sama Allah nanti di akhirat itu cuma wajahnya Nabi Muhammad. Makanya kalau orang ini di dunia tidak mau nurut kanjeng Nabi, ya repot. Al-Fakir pernah baca satu riwayat ya. Ketika kita nanti sudah wafat, saya sama sampean nanti dibungkus kafan masuk kuburan. Itu ketika kita sudah dikubur, nanti malaikat itu akan datang, ja'al malaika wa alaihi surah wa ma'ahu surah. Malaikat neka datang, ternyata membawa satu lembar kertas yang bergambar. Man takul an hadhihi surah. Bagaimana pendapat kamu tentang gambar ini? Jadi malaikat itu nanti di kuburan, ini sampean dengarkan, ini terjadi nanti Pak, kalau saya sama sampean mati, ini terjadi. Malaikat itu akan datang nanti nunjukkan gambar. Kamu kenal sama orang ini apa enggak? Kenal sama orang ini apa enggak? Pendapat kamu tentang orang ini siapa? Cuma satu foto yang ditunjukkan. Maka orang yang kafir, yang munafik, yang tidak ahli ibadah akan mengatakan, madri, anda tidak tahu siapa itu. Padahal yang ada di foto itu adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu kenal sama wajah ini, masuk surga. Kalau ditanya siapa, tidak tahu, ya sudah tidak bisa masuk. Bahkan di kuburan sebelum marobuka wa manabiyuka dan seterusnya, itu foto dulu ditunjukkan, kamu tahu tidak ini siapa? Saya tidak tahu. Loh, ini nabimu Muhammad kok tidak kenal ya Allah sih kan ini? Tapi orang yang istiqomah di dunia menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, ikut majlisnya Nabi Muhammad, seketika dia masuk dalam kubur, dia akan dapat ilham rabbaniyat, dia akan tahu bahwa yang ada di gambar itu kekasihnya, yang dia habiskan umurnya untuk mengikuti jalannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dia akan senang hatinya, dan disitulah dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat sama Rasulullah, maka hakikatnya taat sama Allah. Kalau antum ditanya, bib takwa itu apa? Bib takwa itu ikut Nabi Muhammad, titik, ada pakai koma. Takwa itu ikut Nabi Muhammad. Yang tidak ikut Rasulullah itu tidak bertakwa. Ada anak pulang ngajar sama orang tuanya, padahal sama Rasulullah anak itu disuruh hormat. Berarti sampean sudah ngelawan aturannya Rasulullah, berarti sampean tidak bertakwa. Sudah dibilang sama Nabi Muhammad, kalau kerja yang jujur jangan korupsi. Masih nyolong, pembukuannya masih dipalsukan. Berarti tidak ikut arahannya Rasulullah, berarti tidak bertakwa. Kalau sudah tidak bertakwa, tidak mungkin ada jalan keluar dari permasalahannya. Tidak mungkin rezekinya barokah. Tidak mungkin dapat rezeki dari min haitsu la yahtasib. Dan tidak mungkin jadi orang senang dunia sampai akhirat. Semoga hati kita diberkahi Ta'ala ya. Senang sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya dididik mulai sekarang. Anaknya itu dibelikan baju yang sekiranya kalau dilihat kanjeng Nabi itu bisa seneng. Di rumah sampean itu jangan dipasangi fotonya artis-artis, coplokan kalender-kalender gambar wong wetok-wetok itu coplokan kabeh, gentian dengan foto sekiranya kalau Rasulullah lihat mukanya orang itu seneng. Sampean tingkah laku yang pas sama Nabi Muhammad, sampean mau melangkah apapun pikirkan Nabi Muhammad ini setuju enggak kalau saya seperti ini. Setuju teruskan, enggak setuju jangan diteruskan. Paham sampean ya? Benar-benar bingung apa bermak? Paham ini?
Iya ya, jadi harus ikut Nabi Muhammad. Koncoku beb setelan nih gak podo bi kanjeng Nabi beb ya. Ya jadi turu. Dulu pernah ada satu kejadian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan perang, ada satu sahabat pakai kalung. Sampean dengarkan ini. Ada satu sahabat pakai saya lupa hadisnya. Terjemahannya seperti ini. Nanti ana cari hadisnya. Pakai kalung. Ketika pakai kalung dilihat sama Rasulullah. Kok pakai kalung? Siapa yang ngajari? Orang laki kok pakai kalung? Kok kayak perempuan? Kata yang sahabat tadi tuh, anu Rasul mau perang. Kan biasa Pak, orang kan setelannya kan channel kita kereng ngono ya. Padahal yang Hello Kitty ya, ternyata kereng blas. Sumpah dak kereng. Pakai iki nggih kalung, warai cene musuh getap ndelok iku ya. Kata Rasulullah, bukan begitu tuh haram, malah ana lihat api neraka di leher kamu. Lepas. Dilepas. Sudah dilepas, Rasul sampai ndak kasokan, ndak boleh. Orang laki pakai kalung tuh ndak boleh. Haram. Laki pakai anting, haram. Lepas kata Nabi Muhammad. Dilepas sama Nabi sama sahabat tadi itu. Ketika Rasul sudah pergi, sahabat satunya gotet. Kanjeng Nabi wis ndak ono, gawen. Apa kata sahabat tadi? Demi Allah, sampai mati ana ndak mau pakai lagi karena Nabi Muhammad ndak setuju ana pakai itu, ana khawatir ana ndak ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lesa iki anaknya kecil sama ibunya dikasih kalung. Laki padahal dikalungi. Banyak tak banyak? Saya mau tanya, Rasulullah setuju apa tak setuju? Tak setuju. Lah sampai norok siapa? Ya memang ngene gayane, beb. Loh, ya apa sih? Gayane sapa iku? Lah sampai ndak tahu iku gayane sapa. Loh sekarang kecil-kecil lho rambutnya digondrong kok dikasih kalung anake. Ini siapa yang ngajari ini? Loh ndak ana mau tanya, itu siapa yang bilangi sampean itu apa? Ditendek ya. Gaya paran, gaya paku cor ya, ini bolong ya. Kalau paku cor, gaya botolnya seprit ya, bolong gede. Kadang-kadang hidungnya dicublus kayak sapi. Apa iki? Kadang-kadang dipakai-pakai, tambah tidak bagus. Dilihat itu tidak nyaman. Beb, saya sudah pernah bersalah. Orang yang bersalah, dia kembali, justru makomnya akan diangkat oleh Allah SWT. At-ta'ib minadan bikamala dan bala. Orang yang menyesal dan dia sadar kalau dia dulu tertipu dengan iblis dan pengikutnya, keliru jalan, dia kembali, kata Rasulullah SAW. Maka orang yang bertobat dari kesalahannya bagaikan tidak punya dosa sama sekali. Saat dia mau menyadari kesalahannya dan bertekad tidak mau lagi mengulangi kesalahan itu, justru kedudukannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita bisa ikut Kanjeng Nabi ya. Begitu, jadi orang-orang dulu itu seneng Pak. Seneng, justru kalau ikut Nabi Muhammad itu seneng. Yang sumpek ini kan gak seneng. Antum tahu, beb saya ini kepingin jadi wali Allah, beb kepingin dapat cintanya Allah. Pak, orang ini kalau sudah dapat cintanya Allah, sampai akan seneng dunia sampai akhirat. Saya mau tanya, yang buat dunia siapa? Pak Kompak, ibu-ibu, yang buat dunia siapa? Yang buat alam kubur siapa? Yang buat barzah siapa? Yang buat jembatan sirat itu yang bangun siapa? Yang ngobong api neraka itu siapa? Yang buat surga dengan renovasinya siapa? Yang nyiptakan malaikat siapa? Yang nyiptakan arsy siapa? Allah kabeh. Sampean kalau berhasil mendapat cintanya Allah, sampean di dunia selamat, di kuburan selamat, di akhirat selamat, sampean lulus surga. Karena semua alam ini yang buat satu Allah. Makanya jangan bingung cari perhatiannya orang. Cari bagaimana caranya dapat perhatiannya Allah. Kalau dapat ini Pak, sampean mau mati bukan tambah sumpek, tambah seneng. Aulia itu tambah sumpek di dunia, tambah seneng kalau mau mati. Dikabari besok lusa mati, tambah girang. Akhirnya saya masuk dimensi yang lebih menyenangkan. Lesu mbak dunyoi. Menaik lagi PPKM gak mari-mari. Semoga hilang ya KB ya. Insyaallah Banyuwangi Festival dunia akhirat, amin. Maka nih, sumpek, mereka tambah sumpek di dunia. Yang buat semuanya Pak Allah, sampai dapat perhatian yang selesai. Tahu enggak bagaimana cara kita dapat cintanya Allah? Allah yang bilang di Al-Quran, membocorkan informasi supaya kita dapat cintanya Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Allah bilang dalam Al-Quran, Muhammad, sampaikan kepada mereka itu Muhammad. Qul, katakan Muhammad. Kan dana no, uang Ketapang, uang Bulusan, uang Banyuwangi, kan dana no. Yang kepingin matinya seneng, kepingin semuanya hidupnya gampang. Setiap dimensi alam yang dilewati, lolos KB, lolos dol langsung kembus negara Allah. Kata Allah Ta'ala, itu saya yang bisa meloloskan cuma saya toh.
kepingin tahu resepnya, kepingin tahu dapat kedudukan yang tinggi. Allah Ta'ala mengatakan, kul katakan, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, berharap mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pencipta alam dunia sampai di akhirat, bahkan menciptakan segala-galanya Allah, bagaimana caranya? Nabi Muhammad SAW memberikan kabar dari Allah Ta'ala, fattabi'uni, kandanono umatmu, suruh ikut kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai ikut kanjeng Nabi, ikut bajunya Nabi Muhammad, ikut gaya Nabi Muhammad, cinta sama orangnya Nabi Muhammad, senang sama manusia yang di dalam dirinya ada darah suci Nabi Muhammad, ada mahabbah dengan mereka, cinta dan mengikuti mereka, apa kata Allah Ta'ala? Yuhbibkumullah, Allah akan cinta sama sampean. Bukan cuma itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian dari balik dimaafkan oleh Allah. Satu kali perjumpaan dengan mereka, para salihin, para duriya Nabi Muhammad yang soleh, yang pewaris Nabi Muhammad, ketemu, pegang tangannya, sampai yakin, tidak yakin, dosanya dimaafkan oleh Allah SWT. Makanya Allah Ta'ala dalam hadis Al-Qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, humul gam la yasqa bihim jalisuhum, mereka lah sekelompok manusia yang duduk, sampai jalan dari rumah, duduk di majlisnya para guru yang soleh-soleh, bukan saya pak, kalau saya ini banyak dosanya, guru-guru yang lain yang soleh-soleh, yang masya Allah, sampai duduk di mereka, apa kata Allah Ta'ala? Humul gam la yasqa bihim jalisuhum, yang duduk tidak mungkin apes, keluar pasti dosanya dimaafkan oleh Allah. Tidak ada ruginya. Ini Allah yang ngasih kabar, pencipta alam semesta.